kembali lagi kita menonton video COC. Ya, kali ini Purwokerto War sudah memasuki clan level 14. Kita kasih 5 kali tepukan Tuwaga Padma. Ya, kita kasih selamat buat Purwokerto War yang sudah mencapai level 14. Banyak sekali tepukan dari teman-teman member clan. Oke. Ya, kali ini kita mau sharing Iwan meratakan base leader Purwokerto War yaitu Mas Pur. Oke, kita langsung coba kita reply dengan menggunakan 3-4 Lavahon dan juga 3 Wizard tanpa menggunakan Golem, tanpa menggunakan Powler. Oke, langsung ini ya, Lavahon murni. Kali ini kita bersihkan dulu bagian arah sebelah sini dulu menggunakan wizard dan juga minion, karena ini storage elixir sangat damage-nya, hit point-nya sangat lama kalau menggunakan Barbarian King. Tersisa satu storage elixir. Ya, kita bantu menggunakan 4 wizard di belakangnya. Tujuannya adalah Archer Queen di sini ya. Kita jebol menggunakan 4 Wallbreaker. Wow, terkena trap dan juga Tesla. Ya, tidak jadi masuk. Yap, sambil mendengarkan Angling Darmo. Ya, Queen mati oleh Queen dan juga ada Tesla juga mati. Perhatikan di sini slow motion. Ya, diberi 4 langsung di sini, ada 2 air defense, diberi 4 Lavahon dan juga balon di belakangnya dan membawa 2 freeze. Langsung kita lanjutkan ya, seperti ini pergerakan balon ya. Nanti kita akan slow motion dan kalian bisa lihat jalur dari balon itu sendiri. Jalur balon sendiri. Lava satu pecah di sini, tidak jadi masalah. Dan yang menjadi masih banyak defense udara di sebelah sini ya, kita keluarkan ya, seperti ini penempatan haste spell dan juga rage spell itu menentukan gerakan balon. Ya, seperti ini ya, satu air defense dan juga satu inferno terkena oleh freeze ya, tersisa bisa tower dan juga cannon. Selesai sudah, dan CC-nya di sini ternyata dia ada giant ataupun apa ini, tidak keluar ya. Tidak menyerang balon dan juga Lavahon. Good. Mohon maaf base leader Purwokerto War diratakan dengan cara seperti ini. Oke. Kalian bagi yang mau menggunakan trop balon, kalian harus tahu jalannya balon itu sendiri. Good. Ya, attacker yang kedua adalah dari Town Hall 9 melawan Town Hall 10. Tapi ini Town Hall 10-nya baru. Langsung saja kita nggak pikir panjang karena ini belum ada Inferno dan cuma Teslanya saja yang sudah max. Kali ini langsung mau kita perlihatkan cara jalannya si balon ya. Bagi kalian yang belum dan ingin sangat belajar menggunakan Lava Loon ini, seperti ini caranya adalah ya. Golem ini membawa 2 golem ya, membawa wall breaker untuk masuk dan CC-nya menggunakan bowler. Kali ini Archer Queen di sebelah sini, CC di sebelah sini, gampang sekali masuk ya. Pancing satu wall breaker dulu dan baru 3 wall breaker untuk mengetes apakah ada trap atau enggak. Langsung Barbarian King masuk di situ, kasih langsung jump spell. Tepat sekali jump spell bisa mengarah jump spell ini tepat sekali arah air defense, 2 air defense ini dan juga CC dan juga bisa expo. Kali ini membawa 2 golem ya, cukup kuat. Langsung lagi kita lanjut ya, seperti ini bowler masuk, queen masuk ya, seperti ini Barbarian King keluarkan ability-nya untuk menghancurkan queen musuh. Bowler dan satu rake dan satu spell untuk bowler ya. Jadi yang dilindungi adalah bowlernya karena jangkauannya lebih dua bangunan. Barbarian King mati, tidak jadi masalah. Bowler masih ada dan golem juga masih ada. 2 air defense ya, kita stop di sini. Kita tidak lihat jalannya queen bowler ya.
karena tugas mereka sudah selesai, langsung kita lihat jalannya balon. Oke, kali ini bisa dilihat di sini dua air defense ya. Jadi kalau ini jangan dikeluarkan dari arah sini, tapi ini adalah jalannya balon adalah dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dah. Ya, seperti ini. Meskipun melawan air sweeper, karena air sweeper ini pasti akan kena oleh Archer Queen. Oke, langsung kita lihat. Seperti ini, ya, ada Tesla Max level berapa itu? Tahapan. Oh, 7. Ya, seperti ini. Ya, si balon mengarah ke sini dari Visa Tower mengarah ke Tesla, mengarah ke Archer Tower dan juga akan mengarah ke air defense. Oke, seperti ini jalannya, ya. Jadi tamengnya adalah lava horn, ya, seperti ini juga dipotong dari sini membawa dua balon untuk mortal. Oke, ya, satu spell haste untuk terakhir. Oke, seperti ini, ya, bisa dilihat arah cannon, arah oke, seperti ini lava hancur habis. Oke, dan mengarah ke cannon, baru mengarah ke, ya, seperti ini Archer Tower, baru mengarah ke Visa Tower. Oke, tersisa dua visa untuk membersihkan. Good job. Seperti ini halnya, ya. Jadi perhatikan jalannya balon, bukan asal mengeluarkan. Oke, rajin sekali ya. Oke, good job. Ya, satu lagi kita mau kasih lihat, ini menggunakan Queen Walk Lava Hound. Oke, kali ini membawa 4 healer ya, seperti ini. Bagian yang arah dari sebelah sini kita bersihkan menggunakan minion, karena apa? Tidak terkena oleh Archer Tower, tidak terkena oleh Queen. Ya, kalau misalkan kalian melihat ini ada satu Archer Tower, kita beri dua Archer Tower ya. Kita beri menggunakan Baby Dragon yang hit point-nya lebih besar. Oke, langsung gunakan Queen Walk Barbarian King untuk membersihkan dan juga bisa mengarah ke Queen, karena Queen bisa keluar dari jalurnya dan juga nanti akan dikeluarkan ability dari Barbarian King. Tepat sekali, Barbarian King keluarkan ability-nya dibantu dengan minion di belakangnya mengarah ke Queen musuh dan juga CC-nya keluar. Oke, langsung satu poison untuk persiapan mengarah ke Queen ya, seperti ini. Langsung jangan lupa kasih rake Queen di situ, CC ya, jump spell ya, tepat sekali mengarah dua air defense ini ya. Jadi tinggal dua air defense ini. Oke, good job ya, seperti ini. Dan ini satu mortal ini sangat berbahaya dan membuat lama. Oke, sementara Archer Tower mengarah ke Queen, langsung kita beri satu balon saja. Oke ya, sip ya. Jadi seperti ini, bukan mengeluarkan lava dari sini. Oke, tapi Queen di sini sebagai tameng, dan misalkan seperti ini, sementara Archer Tower mengarah ke Queen, kita beri balon di belakangnya. Oke, jeblak, hancur. Oke, di belakangnya kita keluarkan lava seperti ini. Oke, jadi balon akan mengarah ke sini ya, seperti ini jalurnya ya. Ya, dari Archer Tower ke Mortar, langsung ke Expo, dari Visa Tower langsung ke Air Defense. Ya, seperti ini. Menggunakan cukup spell haste. Oke. Good. Nah, seperti ini. Oke. Ya, arah seperti ini. Jadi, balon tepatnya ada di belakang Lava Horn ini. Oke, good job. Tersisa 5 balon dan juga 2 spell haste. Oke, tak perlu menggunakan spell haste karena di sini masih banyak balon dan juga ada satu lava horn dan Queen masih ada. Oke. Cetar. Oh ho ho ho. Oke, good job seperti ini. Jadi kalian bisa lihat lagi replay secara pelan jalannya balon itu sendiri. Oke. Good. Sangat banyak sisa balon itu ya. 5 ya. Cukup banyak seperti tepukan 5 tadi. Oke. Oke. Good. Oke, ya. Ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Oke, terima kasih juga buat para member Purwokerto War. Salam kompak selalu, salam ngapak selalu. Oke, good job Purwokerto War. Kita akan menuju ke level 15 kali ini. Oh, perjuangan ya. Di sini fasilitas clan. Oh, kita mau lihat level 14 mendapatkan fasilitas clan-nya apa. Oke, permintaan 15 menit. Penyimpanan ekstra barang bertambah 10%, pengambilan sumbangan. Oke. Batas sumbangan 6 peleton. Oke.
Peningkatan sumbangan naik satu level ya. Kok ini berturun? Oh, bukan ya. Oh, sorry, salah. Oke. Ya. Sama ya, jadi bagi yang kliennya 14 yaitu sama fasilitasnya seperti halnya klien level 10 ya. Meningkat sumbangan 2 level dan penyimpanan ekstra 50%. Oke. Dan ya bisa dilihat sini dibaca sendiri sama seperti halnya level 10. Oke, tetapi namanya level tetap level. Oke, angka semakin besar. Oke. Good job, good job, good job. Semakin muda ya, umur 14 tahun itu baru lulus SD apa ya? Oh, baru kelas 1 SMP. Oke ya, masih masih proses pembelajaran. Oke. Selamat buat Purwakartawar dan oke, selamat juga buat member-membernya yang lain. Tanpa member Purwakartawar ya tidak seperti ini. Oke, good job. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tunggu video selanjutnya dan nice. Bye-bye.